Informasikan kepada semua jajaran saat ini sedang terjadi erupsi dengan tinggi kolom masih berlangsung. Diimbau kepada semua jajaran untuk tetap selalu waspada. Selamat pagi Panglima. Izin kami siapkan satu sesi formula saya seperti ini, itu satu tugas melalui perintah presiden ke Panglima langsung ke satuan. Saya itu saya diutus ke Sinabung untuk membantu membuat perumahan untuk para pengungsi Gunung Sinabung yang meletus. Pada saat itu saya lagi membawa material ke atas puncak 2005, itu keluarlah debu vulkanik yang lagi erupsi besar, langsung menghantam ke badan saya, ke wajah. Kembali saya ke tenda, mulai saya demam. Dibawalah saya ke tenda kesehatan, demam saya makin parah itu. Saya langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Putri Hijau. Pas saya sadar itu sudah lemah, jadi lumpuh total saya pada saat itu. Ini sudah merupakan akhir dari taraf mata Pak Gilang. Dan ini pengobatannya memang sudah boleh dibilang tidak ada lagi. Alhamdulillah, saya sekarang sudah bisa berjalan dan berbicara. Tapi mata saya ini tidak bisa melihat. Saya merasa selain dari tentara kan kita membawa bendera Indonesia ini untuk maju gitu. Saya harapan saya bisa membawa merah putih itu sampai ke luar negeri. Dengan harapan orang tua itu biar bangga dan saya pun bisa kembali semangat untuk menjalankan hidup ini.